pasar internasional adalah nama Jakarta, nama Indonesia, dan kita semua bersyukur bahwa event berjalan dengan amat baik. Dunia internasional pun menyadari dan melihat langsung bahwa kami, bangsa Indonesia, bisa sanggup untuk menyelenggarakan event global setara bahkan terbaik di antara Formula E yang pernah ada. Dan kegiatan Formula E kemarin juga alhamdulillah memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Studi dilakukan oleh Indef menunjukkan bahwa dampak ekonominya mencapai 2,6 triliun. Ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan PDB di Jakarta sebesar 0,1%. Kemudian kemarin juga kita menyaksikan bahwa datanya menunjukkan bahwa 45% dari pengunjung adalah millennials. Artinya, IPRIX ini adalah moda yang sangat efektif untuk mengenalkan mindset baru yang kita dorong pada generasi mendatang, terutama terkait dengan kegiatan yang ramah lingkungan, ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian juga kita melihat bahwa datanya 42% pengunjung menyatakan tertarik untuk menjadi bagian dari gerakan Sustainable City, dan angka kepuasan dari pengunjung 92% mengatakan sangat puas dan puas dengan pelaksanaan IPRIX kemarin. Angka yang sangat baik yang menunjukkan kepada kita bahwa kerja keras, perencanaan menjadi kunci. Dan hasil ini membuat kita merasa bersyukur dan yakin insya Allah ini menjadi bekal yang baik untuk penyelenggaraan di waktu-waktu yang akan datang. Kami secara khusus sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, dan dalam hal ini juga di samping kiri saya ada Pak Sahroni yang menjadi ketua OC yang telah bekerja secara luar biasa untuk eksekusi program ini, sehingga kita menyaksikan kemarin sebuah perhelatan yang membawa nama baik Indonesia. Kami secara khusus sampaikan apresiasi terima kasih kepada Pak Sahroni dan seluruh timnya.